Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Anissa Risna. Kali ini aku mau bahas tentang night cream dari Le Lunos, yaitu Crystal Eyes Plan ini. Gemes banget, ini aku udah apply. Pokoknya ini tuh bagus banget intinya, kayak melembabkan gitu, kayak bikin sehat tuh, lihat tuh kayak bikin glowing juga. Itu keren banget. Itu bener-bener. Pokoknya ini bagus banget. Nanti aku drop linknya dari Le Lunos. Nah ini dia teman-teman, paket dari Le Lunos. Cerah banget, itu udah aku unboxing duluan ya. Abisnya aku penasaran banget. Kita dapat greeting card seperti biasa, ada dua. Nah dia tuh tersedia di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Tuh ini apa, kayak ya itulah apa ya namanya, greeting cards gitu. Tuh self love club from Le Lunos. Dan ini dia night creamnya. Ini tuh Le Lunos Crystal Eyes Plan Multi Action Night Hydrating and Brightening with Nanotechnology, 15 gram. Packagingnya tuh kayak gini ya, pokoknya kayak apa ya, oh ya udah BPOM ya. Pokoknya kita langsung unboxing dulu aja karena itu gemes sekali. Temanya alam gitu ya, warna hijau-hijau. Lihat. Unboxing ini pertama kali. Oh, ada keterangannya juga di dalam. Buka, tapi ya. Maksa banget sih. Tapi penasaran. Tuh, ada keterangannya kayak apa? Oh, kayak ini untuk tuh keterangan kayak manfaatnya, cara penggunaannya. Tuh ini untuk malam hari. Tuh ini attention-nya kayak perhatian, jadi jangan sampai kena mata. Ini ingredients-nya ada di dalam, jadi enggak bleber di sini, banyak banget ya, tapi ada di dalam. Oke, ini dia packaging dari Le Lunos night cream-nya. The Action Night for Hydrating and Brightening for All Skin Types. Kita buka. Ada spatulanya gemes. Lucu banget. Sendok, kayak bentuk sendok gitu. Biasanya kan rata ya, ini bentuknya sendok gitu. Tuh, lucu. Aku cium dulu ada wangi ini, Kak. Ada wanginya natural gitu, nggak yang menyengat banget, nggak yang wangi banget juga, nggak yang nggak berbau juga, ada kayak gitu loh, isep itu ada. Oke, langsung kita coba di muka aku. Cus, teman-teman, sengaja mukanya ngena banget di layar kayak gini biar kelihatan, dan aku udah nyediain cermin juga. Pokoknya kita coba langsung si Le Lunosnya. Banget, jadi higienis kan, nggak usah. Oh iya, aku udah cuci muka, toner sama serum. Tuh ini aku langsung ambil dari tutupnya aja, lihat lebar banget ya, nggak deng. Dari si tutupnya aja lihat tuh, teksturnya tuh kayak gini, lihat kan. Nggak, kalau nggak fokus juga aku lihat di muka aku aja. Jadi aku ambil. Terlalu terang, say. Nih, segini. Nah, gitu. Nih, teksturnya kayak gini. Tuh. Oke, up. Ke muka ya, terserah sih kalau emang yang seneng pakai spatula atau pakai tangan langsung, kayaknya lebih enak pakai tangan langsung ya biar awet. Oke, ini dia tadi teksturnya kan. Ntar ya, tuh kan kalau di sini ada sisanya gitu, jadi aku colek biar tidak ada sisanya, biar di muka. Nih, ini teksturnya. Tuh. Seperti night cream biasanya. Agak kental. Kelihatannya kayak glowing gitu loh jadinya. Kalau nggak pakai kerudung wajib ke leher ya. Biar rata. Nih, tuh.
Lihat ini setelah di apply. Lihat kayak glowing aja gitu. Tadi kan kayak ntar aku foto before-nya. Ini after-nya. Aku tutup dulu ya. Lihat tuh kayak muka tuh sehat aja gitu. Karena emang nutrisi untuk malam kan ya, untuk melembabkan. Kalau night cream tuh lihat tapi kayak terus gak ada reaksi cenut-cenut gitu. Ih, bagus banget deh. Kayak lebih sehat kulit aku. Tuh. Iya sih, ini ada jerawat sebelumnya, emang ada jerawat. Ini foto afternya. Tadi kan foto before udah ya. Oke, ini. Sekarang afternya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bagus banget. Cui-cui gitu, kayak plumpy gitu loh. Sehat sekali, seperti terhidrasi gitu kulit aku. Dadah.